Warga Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, gempar dengan penemuan sosok mayat laki-laki di kebun karet. Jasad korban diketemukan pada Minggu sore oleh seorang nenek di tengah kebun karet. Korban diduga telah meninggal 2 hari lalu. Kondisi mayat telungkup ke tanah dan mengeluarkan aroma bau tidak sedap. Diketahui korban bernama Waji. Setiap pagi maghrib kan gitu artinya. Jadi dia selaku apa tukang ajan di masjid musola. Jadi sudah berapa lama kita kehilangan Pak? Tidak lagi azan gitu? Sekitar 2 hari Pak. 2 hari. Kepolisian belum dapat memastikan penyebab kematian korban. Dari identifikasi awal, barang-barang korban masih utuh di dalam pondok. Karena sudah ditemukan, diperkirakan jenazah sudah 3 hari lebih, kayak sudah mulai membusuk. Jadi tanda-tanda kekerasan kami belum bisa memastikan. Cuma harta yang di dalam pondok kayak motor, kayak lain, masih utuh, masih lengkap. Diperkirakan kemungkinan dia sakit apa gimana karena nggak ada keluarga. Setelah melakukan identifikasi tempat kejadian perkara, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Taha Saifuddin Tebo untuk dilakukan otopsi. Dari Tebo, Budi melaporkan.